Lebih sulit bagiku untuk hilangkan bayangmu. Wah, suara kok kalian bagus sekali. Aku juga akan sering berlatih deh untuk mengejar impianku. Bagaimana ya waktu itu gerakan dan liriknya? Saya sampai lupa. Aduh, saya sangat frustasi dan sangat tertekan. Saya harus lebih konsentrasi lagi. Rambe, kamu tahu kalau nanti saya bisa besar sedikit, saya mau apa? Tetap.
Pulang sekolah tidak langsung pulang ke rumah, tinggal lagi main. Bikin kaget-kaget mama. Pulang, pulang. Aku mencari kamu merantai impian menjadi idola cewek. Pulang, pulang. Kenapa saya jadi kucing? Pulang. Tabe, Tabe sini dulu. Kenapa, Nak? Kau tidak punya PR kah? Kenapa tidak belajar malam ini? Tidak ada PR, Nak. Karena besok seluruh kelas tidak belajar. Tidak belajar? Kenapa bisa? Ada cara apakah di sekolahmu? Kenapa kamu tidak belajar semua? Pentas drama. Apa? Besok ada pentas drama, Mak. Dan saya harus menyiapkan kostum. Apa? Pentas drama? La ilaha illallah tabe. Acara apa lagi itu, Nak? Kamu ini sudah memiliki kehidupan yang terlalu keras di usia dini. Banyak sekali kegiatanmu, Nak. Mariko! Yol,
Yol, sini dulu. Ada apa sih, Mam? Itu adikmu, ada lagi kegiatannya, pentas drama. Astagfirullahaladzim, lagi dan lagi. Sok produktif tapi ngerepotin orang kerjaan lu. Bantu dulu mau pikirkan ini bagaimana lagi nih. Apalagi temanya kostummu kah? Kau mau jadi apa lagi nih di pentas drama kali ini? Ciumi. Drama apa yang ada cumi-cuminya? Aku enggak tahu, Mam. Ada. Tidak sekalian itu gurumu suruh kamu menjadi komodo berwajah musang kah? Bagaimana ini lagi nih? Kita harus jadikan dia cumi-cumi. Sedangkan kegiatannya besok. Sudah tidak ada waktu ini cari-cari kostum cumi-cumi semalam ini. Kostum cumi-cumi. Gimana ya? Apa ya? Punya ide. Nah ini baru kostum cumi-cumi harga ekonomis. Let it go. Bukan. Bagusnya. Bagus sekali nak. Coba kamu latihan jalan dulu bagaimana? Bagus sekali. Coba itu gerak-gerakan hehe. Seperti cumi-cumi pada umumnya. Aku cumi-cumi sudah 3 bulan. Ini di belakang panggung sudah jadikan sambal cumi-cumi. Tidak jadi tampil. Ada kok, Ma. Ada, nanti pasti ada. Setelah Ratu pergi, sosok cumi-cumi pun terlihat. Ini nih, dan sosok cumi-cumi ini tersebut pasti dia nih, pasti akhirnya dia akan menyanyikan sebuah lagu. Belum juga mulai. Kenapa jadi cumi-cumi bisu? Mulai nak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bukan nak, salam dulu. Kenapa langsung wabillahi taufiq wal hidayah? Allah, tabe. Salam dulu nah. Assalamualaikum begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung action. Manual kah? Masih aja pakai musik manual. Tang 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 tang
Oh, ala-ala cumi-cumi berhijab lagunya. Bagus ya penampilannya adek Muyon, harus di blacklist. Lanjut nak, lanjut. Jualannya itu loh. Lautan. Aku tambah bonus satu lagu. Ini dia. Cumi-cumi apa menyanyi seperti ini?